Kabar PSMS Medan menunggak pembayaran gaji dua pemainnya yang pernah memperkuat klub asal kota Medan Liga 2 musim lalu mendapat bantahan. Pengelola PSMS Medan diwakili Direktur Teknik PT Kinantan Medan Indonesia, Andri Mahyar Matondang, membantah adanya tunggakan pembayaran gaji pemain. Liga 2 musim lalu dihentikan karena force major dan manajemen sudah mencapai kesepakatan masalah pembayaran dengan pemain yang ada pada waktu itu. Namun kini ada dua pemain yang memperkarakan hal tersebut dan melaporkan ke NDRC atau Badan Penyelesaian Sengketa Nasional dengan tuntutan pembayaran gaji dua pemain hingga akhir masa kontrak.